Adakah anda tahu bahawa kebanyakan petua yang diajar untuk merawat luka kecil adalah mitos? Berikut adalah 7 kesilapan lazim dalam rawatan luka. Kesilapan 1. Mengabaikan luka kecil. Luka terkecil sekalipun boleh menyebabkan bakteria masuk ke dalam badan anda dan mengakibatkan jangkitan serius. Kesilapan 2. Membersihkan luka dengan air pipe atau air garam. Air pipe mungkin mengandungi bakteria. Dan air garam buatan sendiri boleh menyebabkan tempat luka pedih, sukar sembuh. Terutamanya apabila air garam tersebut dibuat dengan air pipe yang tercemar. Kesilapan 3. Menggunakan hidrogen peroksida atau menyapu luka dengan alkohol. Hidrogen peroksida atau alkohol merosakkan sel kulit, melambatkan proses penyembuhan, mengakibatkan kulit kering dan sakit. Kesilapan 4. Menggunakan antiseptik dan disinfektan. Sesetengah antiseptik mungkin sesuai untuk pembersihan luka, tetapi sesetengah antiseptik dan disinfektan boleh menyebabkan alahan, kegatalan, kerengsaan atau kesakitan, terutamanya terhadap kulit sensitif. Kesilapan 5. Menyapu ubat gigi. Menyapu luka terbakar dengan ubat gigi bukan sahaja menyakitkan, malah meningkatkan risiko jangkitan dan melambatkan penyembuhan luka. Kesilapan 6. Membiarkan luka terdedah. Luka tidak sepatutnya dibiarkan terdedah. Jika luka tidak dilindungi, ia mungkin diserang bakteria. Kesilapan 7. Tidak menggunakan plaster. Anda mungkin pernah mendengar bahawa plaster adalah tempat pembiakan bakteria, tetapi hakikatnya tidak. Menutup dan melindungi luka dengan plaster dapat mengelakkan kuman dan bakteria. Justeru itu mengurangkan risiko jangkitan. Bagaimanapun, plaster yang dipakai mestilah berkualiti tinggi, mempunyai lekatan yang kuat dan menutup luka sepenuhnya. Disyorkan menukar plaster setiap hari. Jika semua yang disebutkan tadi adalah salah, apakah cara yang betul untuk merawat luka? Hanya dengan 3 langkah ringkas: bersih, lindung dan sembuh untuk membantu pemulihan luka yang optimum. Sediakan produk ini dalam peti pertolongan cemas supaya anda sentiasa bersedia untuk merawat sebarang kecederaan ringan yang mengejut.